KS menjadi PKS kepanjangan menjadi baru, kepanjangan baru P-nya pangan murah K-nya kerja, kerja gampang S-nya sehat, sehat mudah Ini memang PKS, jagonya ini, PKS bikin jagonya ini bikin singkatan Amin, amin Bagaimana tingkat, Bagaimana uh, tingkat realistis uh, tidaknya uh, ini? Bang? Bang. Uh, sebetulnya ini kelanjutan ya Dulu 2019 kita kan punya PKS juga ya Uh, pajak STNK gratis SIM seumur hidup Kemudian uh, penghasilan kurang dari 8 juta tidak kena pajak ya. Sekarang kita kembali ingin mengangkat kampanye gagasan Atau politik gagasan Gagasan PKS problem besar kita pangan Dan karena itu biar pangan murah Maka tiap desa atau kelurahan punya gudang pangan sendiri Gudang sembako Sebenarnya ini terinspirasi dari Mas Anies Baswedan saat di Jakarta, ketika keadaan memburuk melalui Pasar Jaya, tiap desa, eh, tiap kelurahan, kalau di Jakarta itu betul-betul punya gudang pangannya sendiri, gudang sembako sendiri, sehingga kita tidak harus kelaparan, tidak harus kejauhan, tidak harus menghadapi komplikasi. Jadi, pangan murah dengan cara tadi disiapkan gudang sembako di tiap desa atau kelurahan sehingga masyarakat mendapatkan haknya. Kalau eh, kaknya itu kerja gampang, kami punya hitungan 8 juta pekerjaan baru bisa disiapkan selama lima tahun. Kalau PKS menang dengan segala desainnya. Dan terakhir kalau PKS menang juga, sehat itu mudah karena BPJS tertunggak insya Allah bisa dihapuskan. Karena PKS melihat Kesehatan adalah hak setiap warga negara, sehingga kalau hmm. ada yang nunggak, nunggak negara punya kewajiban untuk menghapuskannya. Begitu, Kang. Ya, 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 ya. Nah ini ya, ya, ya. Nah, dari ini penjelasan, penjelasan Bang Mardhani berkali-kali tentang yang ini, tapi juga, juga sebelumnya, bagaimana pemikiran uh, para petinggi uh, PKS itu petinggi ternyata Peks banyak samanya dengan banyak pemikiran, ternyata 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 pemikiran ternyata Anies Baswedan. Dan. Saya jadi ingat tempo hari ternyata pernah ya. ada hari penjelasan, juga, penjelasan juga, kalau tidak salah, bahwa DNA Anies itu dengan PKS sama. Nah. Ses sesama apa ses nggak itu bang dan uh, saya agak menariknya itu ketika, menarik ketika kita melihat ya, ketika misalkan kita melihat, kan di PKS ada tokoh-tokoh kan. juga yang tokoh -tokoh sudah besar gitu. Yang sudah nah, gitu nah, nah bagaimana, bagaimana seorang Anies Baswedan, seorang Anies Baswedan, ya, Anies Baswedan bisa kemudian, bisa seperti, kemudian yang, seperti yang apa ya, ya sipko itu apa, itu apa? <laughs> ke, ke, PKS itu ke, ke PKS itu begitu kental gitu kalau kata Nabi kan gini Kang, al arwahu junudum mujannada, ruh manusia itu bersatu dengan kawannya gitulah. Kalau elang nyatanya sama elang gitu. Nah kalau bebek nyatanya sama bebek gitu kan. Kami dari awal tuh nyambung sama Mas Anies, ya. walaupun Mas Anies dengan segala kebesarannya juga berhubungan dengan yang lainnya. Tapi waktu pilkada DKI salah satu kesan yang paling buat saya berkesan dan sampai sekarang masih ingat Mas Anies bilang, Mas Mardani, saya itu nggak ngira bahwa politik atau pilkada yang saya jalani di DKI itu bukan sekedar urusan politik, it is a spiritual journey gitulah. Ini hubungan spiritualitas. Kemarin saya ketemu Mas Anies, ketemu juga Mbak Ferry istrinya. Dua-duanya lucu, Mas salam ya buat Bu Mardani. Eh, kata Mbak Ferry, kalau Mas Anies, Mas, saya kemarin lihat TikTok yang di Senayan tuh. Senayan tuh saya sama istri olahraga terus bercandaan gitu. Keren tuh kata Mas Anies. <laughs> saya ketawa aja. Jadi bersyukur bahwa sesudah sesudah pilkada hubungan personal kita terjaga, hubungan keluarga kita terjaga. Bahkan kemarin tuh waktu ketemu waktu sempat ketemu di Madinah ya. Itu istri saya dipeluk sama satu orang saya bingung siapa yang meluk ini karena Mbak Ferry kan turunan Arab juga itu loh ternyata ah. yang meluk ah. istri saya itu Mbak Ferry istrinya Mas Anies istri saya lupa lupa ingat gitu akhirnya ngobrol lah gitu loh. jadi maksud saya Mas Anies ini memang orang soleh orang baik berakhlak dan alhamdulillah di PKS orang kayak Mas Anies memang salah satu tujuan tarbiyah menciptakan orang berakhlak, orang baik dan orang cerdas. Jadi nyambung, alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> nah, eh, kembali eh, pada, pada petugasan yang, yang, yang diberikan tambahan dari Timas untuk Abang sebagai Deputi Netralitas penyelenggaraan pemilu. Apakah penyelenggaran penyelenggaran ada info terbaru, Bang, yang, terbaru yang, terbaru bang yang akan, disampaikan akan disampaikan atau mesti di Hari ini ada. Pelantikan tim hukum Mas Anis dan selain Paham dan Zulfa ya uh, ada Pasusno Duaji, ada Hotma Tompol dan lain-lain kalau saya nggak salah ya itu Alhamdulillah kian lengkap karena kita ingin bab hukum ini harus diperkuat kebetulan kan ada anak presiden maju pilpres ya jadi kita ingin yeah. hukum kita yeah. punya landasan yang kuat luar biasa luar biasa tim hukum kita Insyaallah sudah siap mengawal kemenangan, amin. Alhamdulillah. amin, alhamdulillah. alhamdulillah, bang. tapi kalau bicara, tapi kalau jumlah, bicara jumlah, jumlah, yang ternyata sekarang, ternyata uh, sekarang kemarin, kemarin aja terakhir 700, 700 yang kita 700. mendengar akan ada penambahan, penambahan lagi mungkin penambahan lebih dari seribu orang. orang. tentu ini menjadi dan sangat jomplang dengan, dengan paslon yang lain. kira-kira kira-kira akan seperti akan apa ya pengorganisasian sejumlah, sejumlah orang yang, yang barangkali diantaranya, diantaranya, tidak, diantaranya saling kenal. tidak saling kenal. Uh, kami uh, tentu menganut sistem manajemen yang slim ya, yang ramping. Ya. Jadi walaupun banyak tapi otonomi pada tiap uh, divisi diberikan kewenangan. Ya untuk bekerja secara optimal. Yang rumit itu kan kalau sentralistis, tapi kalau desentralisasi, kalau masing-masing punya kepercayaan menjadi mudah karena hatinya sudah nyambung. Insya Allah. Begitu kan? Okay. <laughs> siap siang, siang. Siap, siap. Ini sudah hampir Ini 20 puluh menit. Barangkali ada closing statement ada bang, closing bang yang, statement yang, bisa yang bisa disampaikan terkait perkembangan, perkembangan terkini. terkini. Besok kita Besok memulai hari pertama, hari pertama kampanye dan, kampanye, dan sebagainya. Dan sebagainya tetap jaga akhlak ya pemilu itu eh, kami memaknainya sebagai pertarungan meningkatkan kualitas diri meningkatkan kapasitas akhlak kita kapasitas kita untuk memikul beban dalam mencintai negeri menjaga masyarakat bukan eh, kesempatan untuk saling memukul saling eh, memiting me, 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 me ya bukan tapi saling merangkul saling tolong menolong dalam kebaikan karena kompetitor kita dalam pemilu sebetulnya kawan dalam membangun bangsa tapi tetap kewaspadaan, kecerdasan dan antisipasi harus dilakukan agar jurdilnya berjalan dengan baik. Selalu ingat Bang Napi ya, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Makanya kesempatannya kita minimalkan biar tidak ada kejahatan. Begitu kang Nah ini menarik, bang. Kemarin kick off PKS kemarin, saya secara pribadi sebagai orang yang di luar PKS ini melihat eh, begini. Pertama, tentu. Saya tahu bahwa PKS itu partai yang paling konsisten berada di jalur oposisi. Tapi dalam pandangan masyarakat juga kita tahu bahwa PKS itu oposisi yang santun, gitu. oposisi yang tidak seperti oposisi gitu. yang tidak memanfaatkan oposisinya untuk untuk melakukan penyerangan e, segala macam seperti yang kita tahu di berbagai peristiwa sebelumnya. Nah, tapi kemarin kok nampak ini dalam pandangan saya bang ya, kok nampak mulai agak garang lagi di PKS. Terutama ketika bicara tentang PKS menang, Jakarta tetap ibu kota. Kita tahu PKS sejak awal yang paling uh, satu-satunya partai yang menentang RUU IKN. Dan ini menjadi sebuah uh, persepsi yang barusan Bang kira-kira Bang Madani menanggapinya seperti apa nih? Ya, eh saya hadir di Rapimnas kemarin yang sekaligus kick off kampanye. Mas Anis juga hadir memaparkan visi misi Capresnya. Eh jadi DPP PKS itu membuat kajian bahwa yang diperlukan Indonesia itu bukan satu kota yang mendapatkan keistimewaan jadi ibu kota. Tidak, kita perlu 12 sampai 14 kota dengan pertumbuhan ekonomi yang baru. Nah, jadi PKS nolak IKN itu dalam arti uang IKN-nya kita jadikan untuk pertumbuhan 14 kota baru yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Baik, dan mudah-mudahan pemilu 2024 ini mudah menjadi, menjadi ajang pasta bikul Bang. Perut, bang ya. Amin, ya rabbal alamin. Oke okay, bang, baik baik baik. Terima kasih, terima kasih banyak, bang. banyak bang. Mudah mudahan di, di pertemuan besok, pertemuan besok jaringannya bisa jaringan jaringan lebih baik, terlebih baik. <laughs> tidak tidak <laughs> terlalu <laughs> ini. Ya, banyak nilai okay, ya. Bang. Terima ya. Terima ya. kasih.